Ini Emilia. Dia merupakan seorang yang pandai dan baik. Perlukah kita belajar lagi? Matematik kan ada kalkulator. Sejarah biarlah masa lalu jadi masa lalu. Tentu baik kita berkejaran dan belajar. Proyek kawasan seperti ini langsung tidak mendatangkan faedah kepada negara maupun dirimu sendiri. Dulu aku sama seperti kalian, tidak suka belajar, gagal dalam pemeriksaan, dan teguran ibuku langsung tak aku endahkan. Suatu hari, semasa aku sibuk bermain dengan dirimu sendiri, telefonku berdering. Ya, hello. Kenapa, Maci? Emilia, kamu di mana? Ibu kamu di sini sedang sakit tau. Maci, Maci jagalah dia. Kalau enggak pun, Maci bawa aja dia pergi hospital. Kan senang. Anak jenis apa kamu ni? Itu ibu kamu. Ibu kamu sedang sakit. Datang sini atau kamu yang menyesal. Ish, yalah. Ish, biarlah dia dulu. Nanti sendiri juga tuh bangun. Ibu aku nih kenapa? Dari tadi lagi tak bangun-bangun. Ibu bangun dah, ibu. Ibu yang beli tak main-main ni. Ibu. Ibu bangun tak? Emilia janji. Kalau ibu bangun, Emilia akan belajar lagi nanti. Ibu. Ibu bangun dah, ibu. Ibu dah beli tak main-main ni, ibu. Ibu janji. Sejak kejadian itu, aku sadar bahwa diriku yang sebelum ini sangatlah buruk dan tidak patut dicontohi. Aku coba untuk merubah sikapku sedikit demi sedikit, dan inilah hasilnya. Aku berjaya menjadi seorang yang berguna. Teguran ibuku pula, aku jadikan pedoman. Kisahmu ini memberi kesan kepada aku. Patutkah kita juga berubah, Aira? Patutkah kita? Ya, aku mengaku, dari kisahmu ini aku belajar sesuatu. Tapi kau tidak boleh mengubah sikap kami hanya dengan kisah hidupmu ini. Dia cakap, aku boleh mengubah sikap kamu. Tapi jika bukan sekarang, bila lagi? Ini adalah masanya untuk kamu sadar bahwa sikap malas kamu ini akan membebankan kamu nanti. Benar kata Emilia. Sudah harusnya kita berubah, Aira. Kau sanggupkah tinggal di bawah jambatan? Jujur, aku tidak sanggup. Kau pikir aku mau? Baiklah, aku coba untuk ubah sikapku ini. Tapi bukan karena kamu, Emilia. Ya, iya. Terserah padamu. Aku pergi dulu ya. Oh ya, ujian tahun ini sudah dekat. Jika kau dapat nilai yang cemerlang, aku pasti kau tidak akan menyesal menjadi seorang yang berguna. Hey guys, welcome back to our